Ya Allah, kita yaitu di halaman 66 pasung di sholat di maghrib. Sebelumnya awal kita mengajar selawat tersebut. Allah. Dan disunatkan keadaan sholat tarawih itu berjalan.
kita, duduk-duduk kita dapat menghantarkan kita meraih ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan musibah wabah pandemi corona ini segera berlalu, kehidupan kita, masyarakat kita semuanya hidup normal kembali, penuh dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, kajian kita malam hari ini tentang sholatun nafi, sholat sunnah. Sholat sunnah itu, saudara, adalah paling tingginya ibadah dari sederetan ibadah-ibadah sunnah. Sebagaimana sholat wajib berada paling tingginya dari seluruh ibadah-ibadah wajib. Paling tingginya ibadah adalah sholat. Sholat wajib paling tingginya ibadah wajib. Sholat sunnah paling tingginya ibadah sunnah. Sebetulnya, saudara, sholat sunnah ini adalah merebut, kalau secara zahir, tentang hak prerogatif Allah Jalla wa'ala yang diwajibin sehari semalam 5 kali, yang diwajibin sehari semalam 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini wajib. Tapi kenapa ada sholat-sholat sunat dalam Islam? Nabi kita sangat memahami kondisi umat yang dalam melaksanakan ibadah wajib banyak sekali gangguan-gangguan ibadah wajib, macam-macam. Kadang keingetan baru, kadang keingetan sendal, udah dikunci belum motor atau mobil, macam-macam. Ketidaksempurnaan seorang muslim dalam menjalankan ibadah sholat wajib. Karena itu Nabi sangat tahu kondisi umatnya, maka minta kepada Allah diizinkan menambah sholat. Menambah itu namanya nafil, sunnah. Maka kemudian itu, karena Nabi ini wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tuturnya adalah wahyu, tidak karena hawa nafsu semata kayak kita orang, semuanya atas bimbingan wahyu. Maka banyaklah dalam Islam sholat sunnah fungsinya untuk menyempurnakan kekurang maksimalan kita di dalam ibadah-ibadah wajib. Jadi ibarat orang dagang, saudara, kalau kemudian itu beli jeruk 1 kilo dilebihin barang 2-3 biji oleh si pedagang jeruk, maka andai pun ada yang busuk, kita maklum. Kita beli kacang 3 kilo, kacang tanah, lalu kemudian ada yang busuk kena ular, karena ditambahin, mau ngomel juga enggak jadi. Jangan, pedagangnya baik, jadi biarinlah ada busuk dikit, orangnya baik, mau beli 3 kilo ditambahin 2 kilo. Ini gambaran sholat sunnah. Sholat wajib kita ini tak seperti sholat kaya Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli, Anda sholat seperti saya sholat, kata Nabi. Yang kita kaya Nabi baru gerakan, kondisi hati kita enggak kaya Nabi dalam sholat.
yang terikat oleh waktu. Itu sholat sunat. Jadi ada sholat sunat terikat oleh waktu. Artinya kudu ada waktunya. Kalau belum waktunya tidak boleh. Namanya sholat sunat dhatul waktu. Punya waktu. Kita ambil contoh duha atau sholat isra. Kita ambil contoh sholat isra. Sholat isra. Sholat isra adalah sholat yang punya waktu. Sholat isra adalah sholat yang punya waktu. Kapan kita sholat isra? Ketika matahari telah terbit 18 menit dari terbitnya, itulah sholat isra. Suka ada di masjid-masjid itu jadwal waktu sholat. Ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh, ada syuruq. Syuruq kadang tulisannya tolong, terserah itu yang nulis bikin gambar ini. Syuruq dari subuh itu suka bunyi, kalau syuruq nin syuruq. Syuruq itu artinya matahari sudah terbit. Maksudnya sholat subuh sudah qadha, waktunya sudah telat, sudah keluar waktu. Itulah disebut syuruq. Dari subuh ke syuruq yang ada di kalender atau ada di running time masjid itu waktu pelaksanaan sholat subuh secara adat. Arti syuruq bukan waktu sholat isra. Syuruq yang ada di masjid itu menandakan matahari baru terbit, bukan waktu sholat isra. Waktu sholat isra 18 menit sesudah itu. Kalau syuruq kita sholat masih dosa. Begitu. Namanya waktu haram, belum isra. Ini namanya sholat yang mempunyai waktu. Ada sholat yang mempunyai sebab. Nomor 2, sholat sunnah. Sholat yang mempunyai sebab, kalau sebabnya belum masuk, tidak boleh. Kalau sebabnya sudah kelewat, tidak boleh. Contoh sholat gerhana matahari. Ada gerhana atau iman gerhana bulan. Sekarang waktunya jam 8 sampai jam 9. Makanya terjadi gerhana jam 9 normal kembali. Sekaranglah sebabnya. Udah boleh kita sholat. Tapi kalau kemudian jam 7, belum. Kalau gerhananya jam 8. Atau besok malam gerhananya. Sholatnya sekarang, gak boleh. Belum datang sebab. Atau gerhananya kemarin. Sholatnya sekarang. Gak boleh juga. Karena sebabnya sudah terlewat. Jadi ada sholat yang punya waktu. Kedua, ada sholat sunnah yang punya sebab. Kaitannya ke masjid, namanya sholat punya sebab. Setiap masuk masjid, sholat. Setiap masuk masjid, sholat. Namanya sholat punya sebab. Dan ada sholat yang tak punya waktu, yang tak punya waktu dan tak punya sebab. Namanya sholat sunnah mutlak. Namanya sholat sunnah mutlak. Ini membebas. Dan ini sholat sunnah mutlak akan haram pada asar.
sholatnya duluan? Tidak. Sebabnya karena? Tidak. Dan sudah lewat materi. Bapak Ibu Saudara, sholat sunat ini di lain sisi terbagi dua. Ada sholat sunat yang disuruh oleh agama berjamaah. Ada sholat sunat yang tidak disuruh berjamaah. Mana contoh yang tidak disuruh berjamaah? Sholat duha. Mana lagi yang tidak disunahkan berjamaah? Sholat tasbih. Tapi kalau kemudian kita berjamaah, bagaimana? Boleh saja sholat duha kayak di sekolah-sekolah. Sebelum masuk sholat duha dulu, berjamaah dipimpin oleh gurunya. Boleh. Waktu itu dia nggak sholat.
yang dikerjakan. Ada berapa dia sholat sunat yang dikerjakan? Duha, oh ya duha. Berapa kali dia duha? Ternyata sholat duhanya cuma 50 kali. Artinya berarti 50 hari lah kalau dia di antara bagian sholat
4 rakaat sesudah sholat duha. Udah 8. 4 rakaat sebelum sholat asar. 12. 2 rakaat sebelum sholat maghrib. 2 rakaat sesudah sholat maghrib. 2 rakaat sebelum sholat isya. 2 rakaat sesudah sholat isya. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jumlah keseluruhannya 22 rakaat. Itu rakaat 22 rakaat. Dari 22 itu yang Nabi tidak tinggalkan seumur umur dalam kondisi kaya apa saja, sakit separah apapun Nabi, bepergian jauh secapek apapun Nabi, tak tinggalkan itu 10 rakaat. Namanya disebut rawatib muakkad. 10 rakaat. Pertama, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Kedua, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Tiga, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. 4, 2 rakaat sesudah sholat isya. 5, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang ini biar kaya apa penyakitnya Nabi, demam tingginya kaya apa, kagak pernah ditinggalin namanya. Apalagi timbang isu-isu desas-desus corona. Nah, ini yang lima. Lima ini kali 10 rakaat. Selebihnya ghairu muakkad. 12. 12 tambah 10 22. Ini sholat rawatib. Jadi begini fungsinya rawatib ini, biar kita paham. Ketika sholat ini dituntut khusyuk oleh agama, kata Allah dalam Al-Quran, wala taqrabu sholata wa antum sukar hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu mendekati sholat. Dia dalam sirai masjid. Padahal kamu mabok sampai kamu mengetahui apa yang diomongin oleh mulutmu. Bahasa kitanya, jangan sholat sambil mabok, jangan. Begitu. Jangan sampai kita sholat sambil mabok, jangan. Ini hadirin di Masjid Darul Falah, pernah gak sholat sambil mabok? Hah? Pernah gak? Enggak pernah. Alhamdulillah. Apa itu sholat sambil mabok? Allah Akbar, pikirannya di warung, pikirannya di pasar, pikirannya di ini, tahu-tahu sesuatu udah mati ya, udah mati aja gitu. Pernah gak begitu tuh? Katanya tadi gak pernah. Kata Imam Ghazali di dalam tafsir ayat ini, di Ihya Ulumuddin dijelaskan, kam min musallin lam yasrabil khamra wa huwa la yadri madza yaf'alu wa madza yaqul. Betapa banyak muslim yang sholat minum arak mau enggak, tapi sholatnya kayak orang mabok, kagak paham apa yang dia ucap, kagak ngerti apa yang dia lakukan, tahu-tahu salam dia nanya.
Boleh saja seorang muslim yang
sahabat Nabi, sekaligus istrinya Nabi, dan istrinya Nabi yang perawan cuma dia, yang perawan cuma Aisyah, yang lain tiada, yang perawan gadis cuma Aisyah, maka bapaknya Aisyah disebut Abu Bakar, bapaknya gadis, sebab istrinya Nabi yang gadis cuma Sayyidatina Aisyah. Abu Bakar namanya Abdullah, namanya Abdullah, tapi panggilannya bapaknya gadis Abu Bakar. Begini, Siti Aisyah bilang Rasulullah tidak pernah melebihi baik Ramadan maupun bukan Ramadan dari 11 rakaat kalau sholat witir. 11. Jadi Nabi witirnya selalu 11, seumur-umur 11. Nabi mau Ramadan 11, mau bukan Ramadan 11. Kalau kita beda tipis sama Nabi, beda tipis sama Nabi. Kita orang kalau Ramadan tiga, kalau sesudah Ramadan tidak, tipis. Nabi itu 11 Ramadan, bukan Ramadan 11. Nah, ya terawih begini. Kalau kita mau ikut Nabi, kita malam ini terawih 20 dan witirnya langsung kayak Nabi 11, bubar deh, bubar deh, bubar. Dan tiga aja libur. Ya begitu. Witir. Waktunya kapan sholat witir? Sesudah sholat isya. Sesudah sholat isya sampai agak subuh. Jam berapanya? Boleh witirnya sebelum tidur, boleh witirnya sesudah tidur. Siapa yang disuruh oleh agama yang witirnya sebelum tidur? Orang yang enggak punya dugaan bangun malamnya. Kalau enggak punya rencana bangun malamnya, sebelum tidur saja. Kalau kita sudah biasa, kata kita orang, saya kalau jam 3 pasti bangun. Emang apa? Mau belanja sayur di pasar Bayoran jam 3? Kalau enggak nanti sisa. Emang ada yang kayak gitu? Tuh, witir ya udah malam. Jadi begitu. Jadi kalau bisa witirnya penutup. Kata Nabi, kalau bisa witirnya penutup. Ini anu akhir sholatikum bilaili witr, kata Nabi dalam hadis sholat. Jadikan sholat terakhir Anda sebagai penutup sholat di malam hari, sholat witir. Jadikan witirnya nanti aja habis tidur sebagai penutup aja kalau bisa. Kalau kita tidur berat sebelum isya,
perintah. Salah satunya wa an mutiya qabla an anam. Saya disuruh salat witir sebelum tidur. Karena kaya model saya ini pekerja kasar, orang kurang berpunya, kadang masih di jalanan. Jam 11 malam masih aja ojol. 11 malam ojek online. Ya kalau tidur bangun-bangun subuh, maka saya mah sebelum tidur. Tapi ada juga orang yang waktunya luas, jam 9 malam udah merem. Witirnya nanti saja. Indah ya. Bukan bermakna kalau udah witir habis tarawih kagak ada salat lagi. Nah itu mah ngarang-ngarang. Bukan kalau kita orang yang malamnya bangun, witirnya habis tidur. Kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu selalu witirnya habis isya. Habis sholat isya, panggil isya dua rakaat, witir tiga rakaat. Itu amalan Abu Bakar Siddiq seumur hidup. Habis sholat isya, ba'da isya dua rakaat, witir tiga rakaat, amalan Abu Bakar. Kalau Umar, habis sholat isya, ba'da isya dua rakaat, witirnya nanti habis bangun tidur malam. Itu amalan Umar bin Khattab seumur. Maka Nabi tahu dua tokoh ini dipanggil untuk ngajarin umat supaya umat paham dan melek. Ditanyalah oleh Nabi, Abu Bakar, baik ya Rasulullah, bagaimana anda sholat witir? Kalau saya mau sebelum tidur nanti. Umar, baik ya Rasulullah, anda bagaimana sholat witir? Saya mau sholat malam habis tidur. Ditanya sama Umar, kenapa malam? Saya itu mau tidur jam berapa aja, pokoknya setiap jam 3 malam bangun. Tidur jam 8 jam 3 malam, jam 9 malam jam 3 malam, mau tidur jam 12 malam jam 3 malam. Witirnya penutup saja. Kalau ente Abu Bakar, begini Nabi, saya mau habis isya. Kenapa habis isya? Begini, saya ini rada ragu dalam hidup. Ragu bagaimana? Kalau saya habis sholat isya, kemudian ba'da isya dua rakaat, kemudian tidur, takut tidurnya kebablasan. Tahu-tahu udah digotok. Takut meninggal dunia. Kalau habis sholat isya, ba'da isya, lalu witirnya nanti aja dan tidur dulu, saya takut mata saya merem, kagak melek lagi selamanya. Rugi saya kagak witir. Kalau saya sampai meninggal dunia belum witir, jadi saya pengen beresin dulu dah yang tugas sekarang. Kalau malam-malam ya tahan, yang penting witir udah selesai. Maka kemudian kata Nabi, ya tetapku bila dari ini mimpi dia.
Abi Bakrin Wahman. Wahai umat Islam, silakan ikuti dua orang sahabatku ini. Mau nyontoh Abu Bakar pikirnya habis kisah, monggo. Mau nyontoh Umar pikirnya penutup, monggo. Ini mau memeluang umat ini yang repot. Pokoknya udah tahu kita malas, dibilang kagak ada, pas, begitu. Jadi akhirnya mah mikir kagak, takut kagak, begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang merusak Islam, muslim juga. Saya bingung juga ini ada silang-silang. Di pasar pakai silang-silang begini kayaknya Allah adanya di pasar, di masjid enggak ada Allah. Wa man dakhalahu kana aminan. Yang masuk masjid selamat, kata orang. Yang di masjid takut, yang di pasar kagak, di tempat mancing kagak, di terminal kagak, stasiun kagak, kayaknya tauhidnya bagusan mereka sama ahli masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Witir sunnah. Kalau sampai kita ketinggalan witir sunnah di qada, enggak bangun. Waduh, kita kemarin malam belum witir. Qadha. Nanti kalau ketinggalan kesiangan di qadha salat. Kalau kita ngor sampai qadha, nyesel juga kaget. Ini enggak witir biasa, tapi udah anggapannya udah paling sunahnya. Ini musibah juga bagi kita. Ya,
bagaimana ada bangunan masjid, lalu kemudian kita mengambil fee. Hukum begini, orang ada dua dikategorikan dalam agama, yang pertama orang tidak punya, yang kedua orang punya. Ada namanya al-ghani, ada namanya al-faqir, orang mampu dan orang tidak mampu. Bagi orang yang tidak mampu ini jiwa semuanya, mampu dan tidak mampu ini urusannya jiwa hati. Bagi kita yang tidak mampu, boleh saja kita menerima, jangan ambil mampu kira-kira hancur. Boleh saja kita menerima yang bahasa beliau fi, hadiah dari ngebantu kita. Boleh kalau kita menurut kita orang yang bantu menurut kita. Boleh. Tentu yang wajar, maka tidak persentase upah pun yang wajar, jangan prosentase. Karena kalau prosentase akan ada basah, akan ada kering, lahan basah, lahan kering. Jadi Islam tidak mengenal ini prosentase ini. Upah yang wajar. Tapi kalau kita merasa punya, walaupun enggak punya sebetulnya, tapi merasa punya, kita enggak ambil upah. Yang kita lakukan adalah tenaga, pikiran, kreatif. Itu betul. Dan itu lebih bagus. Kata Allah dalam Al-Quran, faman kana ghaniyan falyastaghfir wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa orang yang merasa mampu, maka hendaklah menjaga kehormatan agamanya, sedekahnya, tenaganya, sedekahnya, pikirannya, sedekahnya adalah dia jalannya, bensinnya, motornya. Kalau kita punya itu lebih gede. Sebab kalau kita ambil upah, ntar gak ada gajaran di akhirat, kan udah diupah kayak orang kerja. Kita ke kantor perlu dibayar. Kalau kita mampu, tak ngambil, tak mampu begitu, tenaganya, pikirannya. Tapi kalau kita merasa gak punya, ambil. Sepakat dulu oleh panitia pembangunan masjid upah. Berapa upahin orang untuk jalan? Sekali jalan 50 ribu. Umpamanya nanggok nyari dana masjid dibangun, nanggok 50 ribu, maka 50 ribu saja upah. Sehingga kalau yang jalan itu ngambil 100 ribu, yang dimakan tapi masuk neraka, karena melebihi daripada jalan. Kalau prosentase dapat sembilan, lumayan. Dosa-dosanya itu kalau sembilan. Cuma kalau dapatnya 100 ribu, bukan nutup. Jadi kalau upah kami dulu dibayar
contoh. Dulu di Bayoran itu kebun mangga 4. Bangun masjid, bangun musala. Kami beli dengan teman kami, ada proyek ceritanya. Kata teman kami, "Guru, ini proyek. Kalau Guru rumah Cina, kita beli bikin musala. Cakep. Kita kerja." Ya, kita ngirit begitu. Gol Ramadan kemudian 500 juta kali 450 di tahun rumah Cina. Supaya tidak ada di situ, kita beli tanahnya untuk musala. Sudah bangun, kata teman kita, "Saya mau bangun semuanya." "Jangan, Pak," kata saya. "Jangan." "Kenapa?" "Berikan orang-orang miskin di sekitar Bayoran ini biar masuk surga juga." "Jangan apa apa, nanti yang masuk surga bapak, yang miskin-miskin ini nggak bisa masuk surga karena sudah bapak." "Jadi saya nggak boleh bangun langsung, nggak boleh. Backup aja. Saya mau ngomong dulu sama masyarakatnya." Dia nurut sama saya. Dia tahu begitu. Jadi saya hanya kumpul masyarakat. Kumpul mangkapan. Kalau dia sedang petai makan soto yaku. Samping soto yaku kan yang masyarakat. Begitu. Teman-teman kita yang di pinggiran jalan awalnya ngaji. Ya, teman-teman mampu dan orang mampu. Nyepal, apa, bikin. Ngaji bidayah dulu bidayah. Maka masyarakatnya namanya bangunan. Jadi saya bilang sama teman-teman itu, bagaimana warga sekitar mau nggak di masjid ini, musola ini dibangun? Intinya mah ngecerek, ceritanya ngecerek. Ini ajaran yang kami ceritain dari pertanyaan nomor ini. Maka ketika ngecerek di pasar Bayoran itu ditentukan upahnya sehari berapa? Waktu itu disepakatilah 50.000 yang ngecerek sehari. 50 upah. Jadi mau dapat berapa kilo? Hari ini dapat 100.000, 50. Prosentasenya 50%. Hari ini dapatnya 5 juta, 50.000. Biar kasihan anak bininya, karena anak bininya kudu makan. Kita kerja, dia kagak. Dia suruh kerja bantuin kita. Baik, biar dia tenang, anak bininya enggak. Itu namanya diupah. Ada juga yang gak mau, walaupun miskin, karena nyatanya dia gak mau. "Saya gak mau. Nanti keringat saya gak ada gajaran kalau diupahin." "Enggak mau. Upah dikasih, ente 50 ribu, masukin lagi. Keringat ente dapat 50 ribu, ente dapat gajaran." Itu kan yang dari orang lain. Ada juga ganjarannya. Jadi tetap mengambil teman-teman.
proyek hanya ngatur doang, tukang kita yang bayar, tapi yang nyari tukang dia sebagai pengelola enggak dibayar. Itu semuanya kalau bahasa orang Jepang kerja rugi. Sisa waktu daripada proyek-proyek dia harus kita berbagi waktu dengan teman-teman kan. Intinya terwujudlah itu musola bayar dan banyak. So
di antaranya daripada
begitu kata saya tinggal berapa? Tinggal 7 miliar lagi jadi insya Allah. Jadi doain kami agar supaya ini bisa rapi ya, dikit 7 miliar mending dikit tangganya dari 1000 itu gedung udah bisa dilihat dari tol begitu, walaupun dari 1000 rupiah 2000 rupiah ini dari baik dari teman-teman jamaah mandis Bekasi, Tangerang Timur, Barat, Selatan, Pusat dan Tangerang Kota, Tangerang Selatan ini dari semua teman mandis walaupun 1000-2000 syukur Allah tidak kurang-kurang syukur bangunan terwujud bisa dinikmati apa di tinggilah begitu waktunya luas bisa dilihat di kebun kopi depan kodam itu begitu kita dapat cepat ya ini makasih banyak atas 1000-2000 kami sudah dibantu 1000 rupiah saja tak usah banyak tapi keistiqomahan yang ada niatin tolak balik makanya kami berbeda menghadapi corona ini walaupun sama-sama satu badai tapi beda kapal sehingga cara penanganan badai berbeda. Kami yakin amanah nanti sodaqotu tanfa'ul bala, sodaqotu menolak bala, ratib juga adalah APD alat pelindung diri, maka Allah berikan kepada teman-teman majlis ini ketenangan, tidak begitu panik dan paranoid di dalam menghadapi musibah ini yang begitu menghebohkan. Kita baca Fatihah atas infak-infak dari jamaah Darul Falah. Mudah-mudahan infaknya ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlimpah limpah ganda dan diberikan kelancaran usaha dan ikhtiarnya dan mudah-mudahan keluarganya, dirinya, anak tentunya dijaga oleh Allah dari berbagai penyakit zahir maupun penyakit batin dan terakhir kalau kita bersama dulu kita di majlis ilmu kita berkata